Alhamdulillah udah selesai untuk packing rimpangnya. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, teman-teman, jadi hari ini aku mau buat rimpang untuk dikirim ke teman onlineku, ke subscriberku yang udah pesen. Dan kebetulan di rumah udah gak ada stok, ya memang aku bikin kalau pesen baru dibikinkan gitu. Jadi kalau misalkan ada sisa satu paket bisa langsung dikirim, tapi kalau misalkan memang stoknya lagi kosong berarti ketika order aku langsung proses untuk dibuatkan dan dibekukan baru dikirim. Untuk bahan-bahannya udah siap ya teman-teman, udah aku bersihkan, udah aku iris, jadi tinggal dicoper. Jadi ikuti terus ya teman-teman videonya sampai selesai. Nah teman-teman, kita mulai untuk chopper bahan-bahannya. Pertama, biasa aku mau chopper untuk jahe terlebih dahulu. Choppernya sedikit-sedikit ya teman-teman, maklumlah chopperku nggak kuat kalau banyak chopper jahe lengkuas kayak itu, karena memang agak keras kan. Jadi kita sedikit-sedikit dulu, jadi kita sedikit-sedikit dulu untuk chopper. Nah jadi untuk choppernya nggak terlalu harus banget ya teman-teman, jadi kayak dicacah, tapi dicacahnya udah kayak apa namanya, agak halus lah ibaratnya. Jadi kita masukkan ke baskom aja nanti semua, biar nanti tinggal diaduk aja. Nah teman-teman, lanjut untuk chopper lengkuas dan chopper jahenya alhamdulillah selesai. Kita chopper lengkuas, lengkuas semuanya karena cuma sedikit. Untuk lengkuasnya seperti ini ya teman-teman. Nah lanjut untuk chopper serainya teman-teman. Serainya juga semua karena sedikit. Jadi lengkuas sama serai cukup satu kali chopper. Nah untuk serainya juga udah agak halus. Lanjut teman-teman untuk chopper si kunyitnya ya. Jadi kunyitnya terakhir di choppernya. Nah kunyitnya udah selesai di chopper. Nah teman-teman, seperti ini ya untuk hasil rimpang, bahan rimpang yang udah di chopper. Dan ini lanjut mau aku aduk dulu sampai rata. Nah teman-teman, jadi hasil untuk choppernya seperti ini ya. Jadi ini nggak pakai air. Jadi untuk rempah-rempahnya dia agak basah, itu dari kandungan air si rempah ini ya. Jadi ini benar-benar nggak pakai air, jadi basahnya juga nggak basah sampai benyek gitu ya teman-teman. Nah, jadi kering ya teman-teman, tuh nggak basah. Tuh. Tuh. Karena kemarin ada yang komentar katanya kok rimpangnya nggak basah. Memang nggak basah karena kalau pakai chopper kan bisa kayak gini ya, kecuali kita bikinnya di blender itu harus pakai air, nggak bisa kalau tanpa air, kalau blender jus gitu ya teman-teman. Teman-teman, ini aku mau aduk dulu ya sampai benar-benar rata untuk si rimpangnya. Dan untuk rimpang ini nggak dikasih apa-apa ya teman-teman, maksudnya kayak garam ataupun air jeruk. Jadi ini pure masih rempah ya, masih jahe, lengkuas, kunyit, dan serai. Ini harus diaduk sampai benar-benar rata. Nah jadi buat teman-teman yang mau order rimpang, silakan ya, aku menyediakan rimpang frozen. Nanti untuk ordernya teman-teman bisa langsung ke WA aja, WA-nya ada di deskripsi. Dan minimal pemesanannya yaitu 30 pack ya, jadi stok untuk 1 bulan.
Karena aku kalau bikin itu kan ketika ada teman-teman yang order baru aku bikinkan. Jadi kalau cuma beli 10 apa 15 jadi tanggung teman-teman aku ngolahnya gitu ya. Jadi aku sedainya buat per 30 pack. Dan untuk rimpang ini sangat bagus banget teman-teman. Di kolom komentar banyak banget yang berkomentar, bahkan ada yang dia ada penebalan rahim terus dengan minum rimpang, jadi sekarang udah agak baikan katanya, sampai periksa lagi ke dokter udah hilang penebalannya. Untuk yang asam lambung, kolesterol, yang mau ususnya bersih, ini dengan rimpang pokoknya masih banyak khasiatnya ya. Penyakit batuk, pilek, masuk angin, kolesterol, pegel-pegel, lambung, terus yang sering pusing-pusing, dan bahkan ini kalau kita rutin minum rimpang teman-teman, gak gampang dan gak mudah sakit. Karena dulu aku sebelum minum rimpang, kayak misalkan suamiku kena pilek nih, pasti hitungan hari, 1-2 hari aku pasti kena, dan aku bisa lama sakitnya malah. Tapi semenjak aku minum rimpang, kalau misalnya suamiku kena pilek, itu aku nggak sampai ketulan, cuma paling kayak mampet-mampet hidungnya tuh. Tapi nggak pilek yang nggak jadi gimana sih teman-teman, nah kayak gitulah. Terus batuk juga sama, waktu di musim batuk, musim pilek, alhamdulillah aku nggak kena. Walaupun anakku pada batuk, pilek, itu nggak kena. Biasanya kalau di rumah udah ada yang batuk, pilek, pasti semua kena gitu ya teman-teman. Jadi memang benar-benar ini si rimpang itu khasiatnya luar biasa. Intinya utamanya ini untuk mendetok tubuh dan menjaga imun lah ibaratnya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan di badannya, silakan bisa dicoba dengan minum rimpang, tapi harus rutin. Gak bisa cuma sekali dua kali, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan ibaratnya. Kalau pengen hasil yang maksimal harus rutin. Nah teman-teman, ini udah tercampur semua, ini tanganku udah bersih ya teman-teman, pakai sarung tangan. Ini ya teman-teman, udah keaduk semua. Kita lanjut untuk packing. Nah teman-teman, kita lanjut untuk packing. Ini untuk satu pack ininya kurang lebih 2 sendok ya teman-teman, 2 sendok ini. Dan untuk rimpang ini satu pack itu bisa untuk satu kali seduh ya, kalau misalkan minumnya untuk 2 gelas seperti ini ya. Tapi kalau misalkan minumnya cuma sendiri, berarti teman-teman bisa diseduh 2 kali. Jadi satu kali untuk 1 gelas, nanti seduh lagi 1 gelas lagi. Nah, silakan buat teman-teman yang males kuning-kuning di tangan dan di perabotan, silakan bisa order aja ya. Karena pasti tuh teman-teman kayak gini. Dan ini di tangan itu hilangnya bisa 2-3 hari. Yang bekas kemarin aku bikin rimpang aja yang 2 hari yang lalu masih ada, ini ketimpa lagi sama sekarang. Apalagi buat bunda-bunda yang kerja kantoran lah, atau ya istilahnya yang kerja, pasti kalau tangannya kuning-kuning ya suka agak malu ya pun. Jadi mendingan beli yang praktis, yang udah jadi kayak gini, tinggal seduh aja dengan air panas. Ini tinggal diseduh aja, nanti kalau udah nyampe rumah teman-teman yang order ya, lebih praktis kan teman-teman. Nah teman-teman, ini aku lanjut untuk packing dulu si rimpangnya ya, karena lumayan banyak, biar cepat selesai, ngejar untuk masuk ke freezer karena buat pengiriman nanti malam. Ini udah 11:30 siang, semoga aja bisa kekejar beku ya sampai jam 7 jam 8. Karena kalau misalkan belum beku, aku nggak berani untuk ini dikirim.
Jadi harus maksimal sampai benar-benar beku. Jadi buat teman-teman yang order rimpang buatanku ini, tolong diharap dimaklum ya, kalau misalkan aku janji misalkan tar malam dikirim atau besok tahu-tahu agak meleset, karena bukan berarti aku mengabaikan janji, tapi memang aku menyelamatkan kondisi si rimpang. Kalau misalkan rimpang belum beku, walaupun memang di ekspedisi ada freezer, di kendaraannya pun ada freezer, tapi nggak ada salahnya kalau dari akunya udah bener-bener beku banget gitu teman-teman. Jadi akunya nggak terlalu khawatir. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman, sebelumnya aku mohon maaf. Tapi kalau memang udah beku, pasti aku langsung kirim. Jadi jangan khawatir nggak dikirim ya teman-teman. Dan ini aku mau lanjutkan dulu untuk packing ya, nanti dilanjut videonya setelah selesai packing semua. Alhamdulillah udah selesai untuk packing rimpangnya. Dan ini siap aku kemas ke plastik per 30 pack, kemudian masukkan ke dalam freezer sampai beku dan nanti siap kirim untuk teman onlineku yang sudah order. Nah teman-teman, alhamdulillah ini rimpangnya udah jadi semua, maksudnya udah di packing semua, dan ini tinggal dimasukkan ke dalam freezer. Maka dengan selesainya aku buat rimpang, maka selesai juga videonya, dan nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.